Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan memberikan tutorial cara baru daftar TikTok Affiliate tanpa follower, tanpa akun seller center TikTok Shop. Ya, di aturan TikTok dulu harus 1000 follower, baru bisa gabung TikTok Affiliate. Lalu, ada update lagi, turun lagi jadi 600. Dan sekarang akun baru bikin dari 0 follower bisa gabung TikTok Affiliate. Nah, tapi dengan syarat-syarat tertentu ya teman-teman. Kita langsung ke tutorialnya. Pertama, buka terlebih dahulu aplikasi TikToknya. Nah, seperti ini. Kita kecilkan dulu. Kalau sudah, kita klik titik 3. Kita klik profil aja di pojok kanan bawah. Nah, di sini. Nah, ini 0 ya followernya. Mengikuti juga 0, suka juga 0. Nah, selanjutnya kita klik titik 3 pojok kanan atas. Kita cari TikTok Studio ya teman-teman. Nah, kita klik TikTok Studio di sini. Nah, di bagian ini kita klik TikTok Shop for Creator. Kita klik aja. Nah, di sini kita bisa terapkan ya teman-teman. TikTok Shop, promosikan produk, dapatkan komisi. Nah, di mana kita tidak perlu 1000 follower atau 600 follower untuk dapat komisi ya teman-teman. Nah, kita sudah dapat komisi dari 0 follower. Jadi aturannya hanya Anda memenuhi syarat untuk mendaftar. Jadi bisa daftar TikTok Shop ya teman-teman. Nah, patuhi pedoman komunitas dan berusia 18 tahun. Nah, kemudian kita klik terapkan. Nah, coba kita lihat ini. Kita klik terapkan. Kita klik terapkan. Kita tunggu. Nah, TikTok Shop. Selamat, Anda sekarang bisa berjualan dan mendapatkan penghasilan. Permohonan Anda telah disetujui, mulai dapatkan penghasilan dengan menjual produk afiliasi TikTok. Jadi, di depan ini kan belum ada logo TikTok Shop-nya, kita keluar aja, lalu kita buka lagi TikTok-nya, kita tunggu, kita ke profil, nanti biasanya ada ya teman-teman, logo keranjang kuning untuk TikTok Shop. Nah, jadi apa bedanya sama yang 600 follower? Nah, yang 600 follower itu di sini bisa ada, kalau 0 follower showcase disembunyikan. Showcase tidak bisa dilihat oleh audiens Anda saat ini. Setelah Anda memiliki 600 pengikut, memposting konten di TikTok selama 20 hari terakhir dan mematuhi pedoman komunitas, showcase akan ditampilkan. Nah, jadi kita itu join hanya TikTok Affiliate ya, tidak bisa langsung di TikToknya. Kita cuma sebar link, nah, share link. Contoh, kita klik di sini keranjangnya, lalu klik pusat afiliasi. Nah, kalau sudah, nah, kita temukan produk-produknya dulu. Bentar, kita temukan ya. Ini yang teralis. Contoh, ini yang komisinya, nah ini 1000 ya teman-teman. Contoh, kita klik produknya. Nah, setelah itu kita itu mempromosikan ini dengan cara klik di bagian ini, bagikan. Nah, bagikan produk dan dapatkan Rp1.916 per penjualan, komisi 5%, tersedianya ada segini ya teman-teman. Nah, caranya kita share link, kita bisa share ke Facebook, kita bisa share ke Telegram, ke WA juga bisa, atau kita salin tautan seperti ini. Nanti kita share link kita, bisa kita share ke WA, bisa kita share ke status WA, kita bisa share ke WA grup, Telegram, nah, FB, YouTube. Nah, ini mirip Shopee ya. Jadi kita sebar-sebar link di sosial-sosial media yang kita punya. Jadi kita share link ya teman-teman. Nah, perlu diingat, kita share link karena ini daftar TikTok Affiliate bisa dapat komisi dari share link, kayak di TikTok
Kayak di Shopee Affiliate. Jadi kita sudah ada keranjangnya, tapi tidak bisa ditampilkan showcase-nya. Kalau mau ditampilkan, harus 600 follower. Aroma Sino follower, kita sharing-sharing bisa dapat uang dari TikTok Affiliate. Oke, sekian penjelasan dari saya kali ini. Jika ada yang perlu ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar. Kritik dan saran juga dipersilahkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.